saudara-saudara kamu sekalian. Nah, maka dalam halnya dengan keadaan yang lupa, kamu sapa katanya di sini, berarti katanya mantanglah untuk terjaga akan masyarakat kaum muslimin sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripadanya mohon ulun tuan kepada seluruh kaum muslimin, demikianlah perhatian kamu kepada masyarakat kaum muslim Aceh, Ineng dan Agam. Maka oleh kamu ulama, kamu pesan dan kamu harap kepada masyarakat kaum muslimin Ineng dan Agam, apabila ada pihak-pihak yang hendak memisahkan akan masyarakat kaum muslim Aceh dengan ulama yang menipu racun bagi rawan, nyo pesan daripada tuan. Cobalah perhatikan kepada makna kepada kamu-kamunya. Apakah di kamu hanya mendidik pada Arun? Sangat kamu mendidik pada Arun. Tapi menutupi ada pihak-pihak di Aceh yang ingin untuk memisahkan Arun dengan kamu ulama-ulama. Tapi bila anaknya lain rupa, yang menutupi, yang penyakit racun bagi Arun. Apabila cuma masyarakatnya kamu pisah dengan ulama, adalah yang poh ulama Aceh, yang poh ulama adalah ulama Aceh sendiri. Hanya pasti tengok anak itu mah. Demikian sebagai pesan dan amanah daripada ulun tuan kepada masyarakat kaum muslimin di Aceh. Demikianlah dan terima kasih. Tumin Blamblah deh, meninggal dunia Selasa, tanggal 27 September tahun 2022. Beliau dikabarkan meninggal di Rumah Sakit Umum Dr. Fauziah Biren.